Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Twitter. Nah, jadi di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara menggunakan atau memakai aplikasi Twitter ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo teman-teman suka dengan videonya, agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di sini setelah kita mendaftar atau buat akun di aplikasi Twitter, kita bisa menggunakan aplikasi ini seperti chattingan dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi inilah tampilan awal dari aplikasi Twitter ini. Nah, di sini teman-teman bisa, karena Anda mengikuti usulan untuk diikuti. Nah, di sini teman bisa klik itu ikuti semua. Oke, kita klik saja ikuti semua. Nah, di sini ada fitur yang pada bagian profil di bawah garis 3 ini ada yang namanya tambah. Ya, teman, di sini kita akan membuat yang namanya story atau status di Twitter. Nah, misalnya di sini teman ingin membuat story atau status seperti ini. Kemudian kita teman-teman bisa atur tambahkan stiker dan sebagainya. Oke, di sini kita pilih plate saja. Nah, di sini ubah pengaturan kontrol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat status atau story kita sudah jadi ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa klik pada bagian lambang plus ini teman-teman, atau tampakan langkah pertama untuk membuat space, foto, gif dan tweet. Nah, di sini teman-teman bisa tulis apa yang ingin teman-teman tulis sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat gabut, jangan lupa subscribe channel. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih tweet saja. Nah, di sini teman-teman bisa semua orang dapat membalas, kita pilih ya, ya kan, karena nyumbang publikasi. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan foto, gif dan sebagainya, entah itu juga lokasi, ya kan. Oke, kita pilih tweet saja langsung. Nah, di sini teman bisa lihat di sini Budiman 75281 dan seterusnya, jangan lupa subscribe ya. Nah, di sini teman bisa lihat. Nah, kemudian di sini ada pada fitur yang berada di pojok kanan bawah ini, kita bisa lihat di sini merupakan kiriman pesan ya, dan kirim pesan. Pesan ini merupakan bagian dari fitur penerimaan pesan dan kirim pesan, dan tinggal cari teman kalian yang ingin teman kirimkan pesan. Nah, kemudian di sini ada fitur pemberitahuan, belum ada yang dapat dilihat di sini, sebutan belum ada juga ya guys. Nah, di sini kita bisa mencari apa yang ingin kita cari kan. Di sini mulai dari manajemen thank you dan kita percaya Jokowi dan sebagainya, Tokyo 2020 Indonesia pada ajang Olimpiade. Nah, ini yang sedang tren. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa kembali ke beranda, lalu teman-teman bisa lihat garis 3 di pojok kiri atas ini. Ini merupakan bagian dari, yaitu namanya mulai dari profil, daftar, topik, markah, momen monetisasi,
pengaturan dan privasi dan pusat bantuan. Nah, di sini teman bisa tambahkan profil, edit profil kalian dan sebagainya. Nah, oke, di sini jika teman-teman memiliki kendala dari aplikasi Twitternya, teman bisa pilih pusat bantuan ini. Jadi cara menggunakan Twitternya cukup gampang ya, kan? Di sini simple banget. Nah, di sini tinggal klik pada bagian kamera tambah ini untuk menambahkan status atau story, sedangkan di sini menambahkan tweet atau tulisan yang teman buat, entah itu cerita pendek, puisi dan sebagainya. Dan kemudian ada foto, space dan gif ya, kan? Terserah teman. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Twitter. Nah, jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman kalian agar teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi Twitter atau tutorial ini ya teman. Dan jangan lupa untuk DM saya jika ada yang ingin ditanyakan, teman bisa DM saya, Instagram saya ada di pojok kiri atas di video ini. Sekian dari saya, goodbye.